sangat baik sekali, Bung. Apakah gol kali ini? Ampun dah. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya Sindang Game, channel yang membahas seputar game dan gameplay buat teman-teman semua. Nah, kali ini teman-teman, di video ini kita akan update lagi PS 2021 PS4 original buat teman-teman semua ya. Dan kali ini ada updatean negara Indonesia ya teman-teman, di Piala AFF Suzuki ini ya teman-teman. Nah teman-teman, nanti teman-teman bisa cari filenya di kolom komentar atau di deskripsi ya, sudah saya sediakan linknya. Setelah teman-teman install seperti biasa ya teman-teman, seperti di video-video sebelumnya, teman-teman tinggal import aja tuh filenya langsung di menu editnya ya teman-teman. Nah setelah kalian install itu harus kalian save ya edit datanya, supaya nanti setelah kalian matikan PS4 nya tidak kembali ke awal lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung tes gameplaynya setelah kita install di PS4 teman-teman ya. Kita masuk aja langsung ke local match ya. Oke, kita langsung tes. Saya menggunakan user stick saya, Yusuhu Dragon. Nah di sini teman-teman harus live update off teman-teman. Tekan R3 aja teman-teman. Kita langsung tes Indonesia melawan Thailand ya teman-teman. Nah di sini ada pilihan teman-teman, bisa lihat itu jersey ya. Nah ini jersey home dan ini jersey away. Ini away nya Thailand ya, dan ini home nya. Kita menggunakan home dan home nya teman-teman. Oke, kita cek dulu sistem setting teman-teman. Match screen setting kita off kan dulu ya, yang di atas. Oke sudah sip. Game speed oke sudah plus 2 teman-teman. Dan kita keluar, kita ganti di general setting, kita ganti aja nih. Oke sudah sip ya, sudah 5 menit ya, kita main superstar aja teman-teman. Kalau main legend terkuat nih teman-teman, karena negaranya cukup kuat ya Thailand nih. Kita gunakan Indonesia nih, kita akan tes option file Indonesia ini teman-teman. Nah di sini ada Irfan Jaya, Egy Maulana dan Witan. Oke kita ganti aja nih dengan formasi kawan saya teman-teman, 4-2-2 ya teman-teman. Nah di sini teman-teman LB dan RB nya kita pasang di advanced option ya, kita pasang formasi bertahan. Jadi nanti back sayap tidak akan naik ya teman-teman. Kita pasang formasi bertahan. Terus defense nya kita off kan aja nih, off kan aja. Terus kita ganti aja pemainnya nih ya. Kita ganti penyerangnya mungkin ya. Penyerangnya, kalau gelandangnya ini, loh, gelandangnya CMF cuma 58 nih. Kita coba ganti Kadek Agung aja. Siapa itu? Ahmad Agung kali ya. Kita ganti penyerangnya dulu teman-teman. Kita ganti penyerangnya dulu ya. Egy kita cadangkan dulu teman-teman. Kita masukkan si Erza ya. Kuseda. Oke, kita masukkan dulu Anis ya, Anis. Oke. Kita cadangkan dulu striker terbaik kita teman-teman. Nah, kita langsung main ya. Oke. Nanti teman-teman bisa tes langsung ya. Option filenya teman-teman, nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar tentang kekurangan dan kelebihan dari option file ini teman-teman. Oke teman-teman, kita akan langsung melakukan pertandingan antara Indonesia melawan Thailand ya. Bertanding di Gelora Bung Karno ya teman-teman. The roads outside of the stadium have been bumper to bumper with traffic. The car parks are full. Oke teman-teman, tim kita sudah masuk ke dalam stadion kali ini teman-teman. Nah itu teman-teman bisa lihat itu Elkan Bagot, Farudin Pratama, Erhan dan Rahmat Setiawan. Oke, kita akan bertanding melawan Thailand teman-teman. Persiapan. Semoga Indonesia bisa menang ya teman-teman. Oke, kita mulai dari Hanis Sagara teman-teman. Oke, berikan kepada Evan Dimas Rahmat Irianto. Kita main santai dulu teman-teman. Ini kita mainnya cuma 5 menit ya, jangan langsung terburu-buru teman-teman. Kalau kita kebobolan pertama ini kita bisa langsung hancur teman-teman. Oke, Evan Dimas masih menguasai bola. Kita masih menguasai bola teman-teman. Ah, parah sudah. Kita diserang balik teman-teman. Cukup berbahaya. Untung saja ada Fahrudin di sana ya teman-teman. Oke, Irfan Jaya balik lagi teman-teman. Belum bisa serang. Aduh, salah oper lagi.
Thailand have opted to really stretch the game. Oke, kita masih diserang terus nih, teman-teman. Ayo Pratama, arahan dapatlah. Ya ampun, bola untuk Thailand, teman-teman. Oke, sini ada Irfan Jaya. Sangat baik Rahmat Irianto. Kena potong Thailand lagi, teman-teman. Hati-hati, teman-teman. Elka Bagot. Oke, oke. Sangat baik dari Pandimas. Bayang-bayang. Pratama Arhan. Pratama. Cukup berbahaya, Bung. Hampir saja, teman-teman. Wildan Sulaiman harus dapatkan bola. Oke, sudah baik sekali, teman-teman. Kita langsung serang balik ya. Oke, langsung aja kita serang balik, teman-teman. Mumpung dia belum pulang semua ya. Wah, cepat juga pulang pemain Thailand nih, teman-teman. Aduh, salah, teman-teman. Salah paham tadi. Rahmat Irianto. Witan Sulaiman. Oke. Asnawi, Asnawi. Mas, bisa dapat, teman-teman. Cukup ketat, teman-teman. Ini level superstar. Cukup sulit juga ya, teman-teman. Beda dengan level legend yang kemarin kita mainkan, teman-teman. Kalau menggunakan Manchester United. Oke, Pandi masih, ya ampun, kena pelanggaran kita, teman-teman. Nah, aduh, bola gitu aja pelanggaran, teman-teman. Oke, oh, hampir aja, teman-teman, kena tiang, teman-teman. Ini segera Irfan Jaya. Ampun, masih belum bisa kita menembus ya, teman-teman. Waktu sudah mau habis nih. Oke, Rahmat. Ya ampun, habis, teman-teman. Babak pertama sudah habis. Oke, kita lanjut ke babak kedua, teman-teman. Ayo dukung terus Indonesia, teman-teman, agar Indonesia ini bisa menang melawan Thailand nanti di leg kedua. Oke, aduh, hampir saja, teman-teman. Kita mulai diserang nih, kita harus ambil bolanya. Kita harus cetak gol duluan ya. Hampir saja, teman-teman. Oke, santai-santai, teman-teman. Santai-santai. Oke, Hanis Segara. Belum bisa cetak gol kita, teman-teman. Tunggu menit 70-an baru kita masukkan Egy ya, teman-teman. Tuh, masih belum bisa, teman-teman. Ayo Pak Rudin. Jangan sampai kita kebobolan duluan ya, teman-teman. Irfan Jaya. Oke, sepertinya akan ada pergantian pemain, teman-teman. Hanis Segara. Sulaiman. Sangat baik sekali, Bung. Apakah gol kali ini? Ampun dah. Gak gol, teman-teman. Cukup kuat juga nih kipar Thailand, teman-teman. Oke, kita lihat. Bola masih dikuasai Thailand, teman-teman. Ayo Arhan, Irfan Jaya. Belum bisa rebut bola dari Thailand itu, teman-teman. Oke, kita serang balik, teman-teman. Sangat cepat ya. Irfan Jaya, Irfan Jaya. Oke, kita umpan ke siapa nih? Ini, teman-teman. Aduh, kalah body balance, teman-teman. Oke, kita susun serangan lagi, teman-teman. Indonesia, teman-teman. Indonesia bisa, Indonesia, teman-teman. Ya ampun, gagal lagi, teman-teman. Cukup berat ya melawan Thailand. Kita ganti pemain dulu, teman-teman. Kita ganti dulu penyerangnya ya. Hanis Segara kita ganti dengan Egy. Oke, Egy sudah masuk. Dan Erza Walian. Erza Walian ya. Bukan, bentar. Erza Walian kita ganti dengan ya. Oke, kita pindahkan posisinya, teman-teman. Irfan Jaya hampir aja, teman-teman, masih belum dapat tanduk, teman-teman. Pratama Arhan. Oke, Rahmat Irianto. Witan Sulaiman, teman-teman.
Panjaya. Aduh, Pandimas sudah habis tenaga, teman-teman. Pandimas sudah sekarat. Bisakah kita mencetak gol, teman-teman? Oke, menit-menit akhir, teman-teman. Akankah jadi gol? Egy! Ampun, teman-teman. Masih tidak gol. Ini kuat sekali kiparnya, teman-teman. Ya, teman-teman bisa saksikan ini tendangan Egy. Wah, mantap sekali ya, teman-teman, kipar Thailand itu. Ya, babak kedua sudah mau habis, teman-teman. Sepertinya akan dilanjutkan dengan babak perpanjangan waktu. Oke, teman-teman, kita lanjut di perpanjangan waktu. Extra time, kita masuk ke game plan dulu, teman-teman. Ini Rahmat Herianto sudah habis, teman-teman. Kita ganti aja ya. Oke, Pandimas kita masih memerlukan tenaganya, jadi kita belum ganti, teman-teman. Kita lanjut di extra time babak pertama. Oke. Bola sudah dicuri oleh Thailand, teman-teman. Pratama Arhan, Elkan Bagot. Kita lihat Fahrudin hampir. Untung saja kiparnya cukup baik ya, Nadio. Sulaiman, teman-teman. Ya, penampilan Egy cukup baik sekali, teman-teman. Tadi hampir saja dia gol. Oke, mah kita dapat, teman-teman. Egy. Oke, Egy, tenang Egy. Aduh, nggak dapat, teman-teman. Oke, bola masih di Pandimas, teman-teman. Erza Willian. Ya ampun, gagal, teman-teman. Habis babak pertama, teman-teman. Kita lanjut lagi extra time babak kedua. Bagaimana ini, teman-teman? Jangan lupa, teman-teman, like dulu video ini ya, teman-teman, agar Indonesia bisa menang ya, teman-teman. Jangan lupa, teman-teman, subscribe, like, share, dan komen ya, teman-teman, untuk videonya supaya Indonesia bisa menang. Oke, teman-teman, kita mulai lagi nih. Pandimas sudah sepertinya sudah sekarat ya, teman-teman. Ahmad Agung. Ampun dah, teman-teman. Ini Thailand cukup kasar, teman-teman. Ahmad Agung di tackle-nya, teman-teman. Oke, Pandimas sudah habis tenaga, teman-teman. Kita langsung oper ke samping. Oke, Ahmad Agung. Aduh, gagal, teman-teman. Gagal. Jangan sampai kita kebobolan, teman-teman. Oke, masih ada Fahrudin. Oh, baik Indonesia, teman-teman. Kali ini Egy, Ahmad Agung, dan Erza Willian. Ampun, masih gagal, teman-teman. Erza Willian. Ya, terpaksa, teman-teman, kita akan adu penalti, teman-teman. Oke, di sini keberuntungan Indonesia akan diadu melawan Thailand, teman-teman. Dan di sini cuma Evan Dimas yang punya tendangan yang bagus, teman-teman ya. Oke, kita berharap Indonesia bisa menang kali ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Erza Willian, penendang dari Indonesia pertama, teman-teman. Akankah menjadi gol? Yap, mantap, teman-teman. Mantap. Ayo Nadio, tunjukkan kekuatanmu, Nadio. Nice catch, teman-teman. Oke, Egy, ini harus gol ya, teman-teman. Kita harus sedikit konsentrasi ya. Oke, mantap sekali, teman-teman. Kita tidak bisa menebak tendangan kita ke tengah ya, dua kali, teman-teman. Oke, Nadio harus menunjukkan kualitas seorang kiper profesional. Ampun, kebobolan, teman-teman. Oke, Irfan Jaya, teman-teman. Akankah kita sepak gol nih kali ini? Kita ke arah mana nih? Kita ke arah kiri aja, teman. Tidak terjangkau oleh kiper Thailand, teman-teman. Sangat baik, teman-teman. Sepertinya Indonesia akan menang, teman-teman. Kita akan menghalangi tendangan Thailand ini. Cukup baik, teman-teman. Kiper Indonesia, Nadio, ini benar-benar luar biasa, teman-teman. Oke, kali ini Witan Sulaiman. Sudah dipastikan Indonesia akan menang, teman-teman. Akankah masuk? Kita lihat, teman-teman. Shoot. Sudah pasti, teman-teman. Indonesia akhirnya menang ya, teman-teman. Itu tadi, teman-teman.
kemenangan Indonesia atas Thailand ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga Optian File ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru datang channel Sintang Game, silahkan teman-teman subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Jangan lupa loncengnya teman-teman bunyikan supaya tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari Sintang Game. Oke teman-teman, saya dari Sintang Game pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di next video. See ya.